Sebuah video viral di sosial media. Video tersebut memperlihatkan seorang laki-laki menjerit histeris karena takut jarum suntik. Diketahui pria itu bernama Faharudin alias Faha, warga Dompu, Nusa Tenggara Barat. Berawal dari video yang viral di Twitter diposting akun @rio_namasbaskara, Faha yang memakai kaos kuning terlihat ditemani oleh seorang perempuan berhijab untuk menjalani rapid test. Ketika seorang petugas medis yang memakai alat pelindung diri akan menancapkan jarum suntik di lengan kirinya, Faha tampak tegang. Faha pun menjerit membuat respon orang yang berada di lokasi. Ia pun mengucapkan basmalah seraya menenangkan dirinya sendiri. Namun ketakutannya lebih besar membuat petugas medis risih dan menasihati Faha untuk menarik nafas panjang. Berkali-kali Faha terus berteriak ketakutan. Bukannya tiba, beberapa orang yang mendengar kejeritan Faha justru tertawa. Mereka merasa terhibur menyaksikan ekspresi ketakutan Faha. Aksi Faha yang takut jarum suntik itu pun juga menarik perhatian warganet yang menyaksikan video. Sebagian dari mereka merasa geli melihat Faha yang bertampang kekar ternyata takut jarum suntik hingga memberikan komentar sentilan. Eh, main itu. Yuk, ini.